Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Mama mau bikin Zimilu atau es buah asli Hong Kong. Ini rasanya seger banget. Bisa jadi referensi minuman sehat teman-teman. Langsung aja kita bikin. Bahan-bahannya teman-teman bisa screenshot di sini atau lihat di box deskripsi video aku. Cara membuat. Pertama-tama, buat jelly melon sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Untuk teman-teman yang mau warnanya ngejreng, bisa tambahkan 2 tetes pewarna hijau. Jelly melon sudah mendidih. Masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Tunggu sampai set, lalu potong-potong sesuai selera. Step selanjutnya, siapkan isian. Teman-teman bisa pakai buah-buahan yang tersedia di dapur. Untuk kuahnya, teman-teman siapkan bahan. Lalu siapkan panci untuk merebus kuahnya. Pertama, masukkan gula pasir. Air kelapa muda atau teman-teman bisa ganti pakai hidrokoko. Masukkan daun pandan dan nyalakan api. Aduk sampai gula larut. Setelah gula larut, masukkan creamer. Aduk sampai rata. Sudah mendidih, angkat dan sisihkan sampai dingin. Step selanjutnya, rendam biji selasih agar mekar. Diamkan. Untuk kuahnya, masukkan ke dalam wadah. Tambahkan air matang yang dingin. Aduk, lalu masukkan semua isiannya. Masukkan daging kelapa muda, buah melon, jelly melon, nata de coco tanpa air, anggur, pepaya, strawberry, dan teman-teman bisa tambahkan buah sesuai selera. Terakhir, masukkan biji selasih yang sudah mekar. Aduk dan masukkan ke dalam wadah. Masya Allah tabarakallah, si Milu dessertnya sudah siap disajikan untuk keluarga tercinta. Gimana nih teman-teman? Gampang kan bikinnya? Jika video aku bermanfaat, like, share, dan subscribe agar aku makin semangat bikin videonya. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.